Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel resep dapur Bunda Sila. Hari ini aku mau membuat jajanan seribuan. Ini namanya bakso granat atau bakso selimut ya teman-teman. Dari namanya aja sangat unik ya, dan rasanya pun enak banget. Dijamin anak-anak semuanya pasti suka. Yuk langsung saja ke proses pembuatannya. Siapkan bakso dan tusukan sate. Lalu baksonya ditusuk-tusuk ya teman-teman, seperti ini. Ini aku beli bakso di agen sosis, harganya murah banget. Satu kantong plastik besar, harganya cuma 12.000. Dan ini persatuannya kira-kira 250 perak. Tusuk terus sampai selesai. Sudah selesai ditusuk semuanya. Tahap kedua, masukin 100 gram tepung terigu atau sebanyak 10 sendok makan. Setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin. Ini diaduk-aduk dulu ya teman-teman agar tercampur rata semuanya. Kemudian masukin daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian masukin air sebanyak 250 ml air. Ini air yang mendidih ya teman-teman, atau setara dengan segelas setengah. Ini diaduk-aduk. Nah, sudah masukin tepung tapioka sebanyak 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan ya teman-teman. Masukinnya bertahap aja. Ini lalu diaduk-aduk. Bisa juga dengan aci, bisa juga dengan sagu ya teman-teman. Diaduk-aduk atau diuleni sampai kalis. Nah, ini adonan yang tadi yang udah kalis ya teman-teman. Kemudian dibulat-bulatin. Ini jangan terlalu tebel banget, setengah aja. Dipipihkan seperti ini dan masukin baksonya, lalu direketin deh, diselimutin kayak gini teman-teman. Jadi gede banget kan teman-teman. Lakukan sampai selesai dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya panaskan air. Airnya yang banyak ya teman-teman, lalu diberi minyak goreng biar enggak lengket. Kemudian baksonya dimasukin aja semuanya ya teman-teman. Rebus sampai mengapung ya teman-teman. Ini awal pertama diaduk-aduk dulu biar enggak lengket di bawahnya. Nah, ini kan sudah mulai mengapung ya teman-teman. Biarkan saja sebentar beberapa menit diaduk biar semuanya matang merata. Nah, ini kan sudah mengapung semuanya ya teman-teman. Angkat lalu tiriskan. Nah, ini yang udah ditiriskan ya teman-teman. Ini jadi tambah gede ya teman-teman. Nah, kemudian bakso granatnya digoreng setengah matang ya teman-teman. Digoreng sambil dibalikin agar semua matang merata. Kalau udah setengah matang, angkat dan tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Tambahkan sedikit lada bubuk. Penyedap rasa sedikit aja, lalu dikocok lepas. Ini sisa bakso granat yang belum digoreng ya teman-teman. Ini bisa dimasukin ke dalam kulkas, tahan 2 hari sampai 3 hari. Nah, ini kan bakso granat yang setengah matang, lalu kita goreng lagi dengan dicelupkan dengan telur seperti ini sambil dibalik-balik. Kalau sudah agak kecoklatan, angkat dan tiriskan. Menggorengnya dan menggunakan api yang kecil ya teman-teman, biar nggak cepat gosong. Oke teman-teman, ini saya mau bikin sausnya dulu, lalu ditambahkan mayones. Lalu ini buat bahan coelana ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bakso granatnya atau bakso selimutnya yang udah jadi. Bentuknya seperti ini, jadi gede banget kan. Dan ini ada saus cocolannya. Ini mau saya cobain dulu, kira-kira rasanya seperti apa. Ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman. Apalagi dicocol dengan mayones yang dicampur saus pedas, tambah nikmat rasanya. Karena di sini aku pakai bakso ucu ya teman-teman, jadi baksonya terasa banget dan ini enak banget untuk dijualan seribuan atau untuk cemilan di rumah. Dengan harga terjangkau, hasilnya memuaskan. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.